Saya seorang perawat isolasi dan seorang ibu rumah tangga dengan dua anak. Saya bertugas sebagai perawat di Carita Suster Pak. Tuhan, sampai saat ini saya dan keluarga masih diberi kesehatan. Pesan-pesan saya bagi para ibu di luar, jadilah ibu yang mandiri, tangguh, jaga kesehatan keluarga, terutama mematuhi protokol kesehatan. Selamat siang sahabat Caritas, saya Dr. Marcella Kristani, saya ibu dari dua orang anak, saya bekerja sebagai dokter jaga IGD Caritas Hospital Palembang. Perasaan saya sebagai seorang dokter yang sekaligus juga seorang ibu untuk dua anak saya, sebenarnya saya merasa khawatir. Tapi saya dibalik kekhawatiran saya yakin dan percaya bahwa setiap niat yang baik itu akan membuahkan hasil yang baik juga. Dan saya bangga bisa menjalani profesi ini, melayani masyarakat di era pandemi, sekaligus menjadi ibu untuk dua anak saya. Saya untuk semua ibu di seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap menjadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Ibu untuk semua ibu yang luar biasa di seluruh Indonesia. Saya Noviana, ibu dari dua orang anak yang bekerja di Caritas Hospital Palembang. Sebagai seorang ibu, sejujurnya saya lebih memilih untuk di rumah berkumpul bersama keluarga dan anak-anak. Tapi karena saya memilih untuk melayani masyarakat, maka saya tetap bertugas di rumah sakit, di tengah pandemi untuk memajukan rumah sakit, agar tetap bersih dan aman. Selamat Hari Ibu! Sebagai seorang ibu dan tenaga medis, saya terkadang merasa dilema. Di satu sisi, saya ingin melayani masyarakat, membantu pasien-pasien dan keluarga pasien. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, di mana begitu banyak orang membutuhkan pertolongan. Pasien-pasien yang tidak pernah berhenti mengalir setiap hari. Terkadang rasanya sangat melelahkan. Dan membuat saya berpikir, kapan semua ini akan berakhir? Tapi akhirnya, saya bertekad untuk tetap menjalankan panggilan saya yang mulia dari Tuhan. Dan saya percaya, serta bersyukur, Tuhan masih tetap melindungi saya dan keluarga saya hingga hari ini. Bagi para ibu di rumah, tetap tangguh, kuat, dan menjadi teladan bagi anak-anak serta keluarga di rumah. Khususnya dalam menjalankan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker. Selamat Hari Ibu!